Mobil Toyota Innova Venturer terbakar di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Selasa 2 Mei 2023, sekira pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat malam. Tim pemadaman kebakaran dan penyelamatan Jember sempat kewalahan untuk menjinakkan kobaran api di kendaraan bernomor polisi P111 ini. Sempat terjadi kemacetan jalan di jalan area stasiun pengisian bahan bakar umum Mangli Jember saat proses pemadaman api di mobil warna putih tersebut. Sofian, saksi kejadian tersebut, mengungkapkan kendaraan itu awalnya mengeluarkan asap di bagian depan. Saat itu pemilik mobil keluar untuk mencari pertolongan. Menurutnya sekira 1 jam pemadam kebakaran bisa menjinakkan si jago merah, sehingga api di mobil tersebut selesai dipadamkan. Sofian mengaku tidak mengetahui penyebabnya, karena insiden kebakaran mobil ini berlalu begitu saja. Sementara itu, Kapolsek Kaliwates Kompol Zainuri mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sebab pemilik mobil telah menyelamatkan diri. Hanya saja seluruh barang-barang yang ada di dalam mobil ikut terbakar dan tidak bisa diselamatkan. Kerugian material diperkirakan mencapai 600 juta rupiah. Pak, oh, awalnya mau iya, si kebul, Pak. Iya. Oke, oke. Wonge Blayu. Enggak Blayu jalur anu, tapi wis kan nutut. Pas anu ne pemadame teko, Pak. Awalnya ngebul ya, iya. Bagian depan. Depan. Tapi jarak gejalanya penyebabnya apa? Kurang tahu kalau itu, Pak. Kejadiannya jam berapa ya, Pak? Sekitar habis isya. Habis isya, iya. Berapa lama, Pak, proses pemadamannya itu kira-kira? Sampai redup selesai dipadamkan? Kurang lebihnya 1 jam balik. 1 jam ya, Pak. Terus, Pak, sempat terjadi kemacetan ya jalan? Macet. Tapi nggak sampai lama ya? Nggak. Namanya?